Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Kebumen Motor 1 ya. Kali ini saya akan share yaitu Bendix Starter Satria Fu 150 ya. Ini kebetulan yang saya pegang ini bendixnya ya. Ada mungkin ada perbedaan dengan Bendix Grand ya dan Bendix yang lain. Tapi untuk secara fungsinya sama ya, kita lihat ya. Ini adalah yang ini adalah terminal aki plus, yang ini terminal untuk ke dinamo starter. Di sini juga ada terminal, di sini ada 4. Yang dua terminal depan ini adalah kuning sama hitam, yang di belakangnya dua ini terminal ini adalah plus semua. Terus ini di sini ada sekring ya, teman-teman gak usah bingung. Ini sekring ini yang gak ada elemennya, ini cuman buat ini ya, spare aja nih, kosong. Terus yang ini, nah ini ada elemennya, ini berarti untuk pengaman ya, ini untuk pengaman dari kabel plus ini ke bendixnya ya. Oke teman-teman, saya akan coba jelaskan cara kerjanya dan skemanya seperti apa. Seperti ini ya bendix starter ya, cara kerjanya seperti ini. Ini di sini di dalamnya itu ada terminal ini ya. Nah ini di sini ada tombol, ini adalah lari ke sini, ini terminal ya, ini terminal. Sini ada kumparan ya, yang ini adalah sorry ini saya jelaskan, yang ini masuk sini dulu set, baru ke terminal ini ya. Udah bener, bukan ini ya, nih yang ini masuk ke sini, yang ini set. Nah, ini ke sini, yang ini set. Nah, ini ke sini, paham ya teman-teman ya. Nih teman-teman paham ya, jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah terminal, ini terminal, ini terminal ke ini, yang ini, yang ini adalah ini terus yang dua depan ini adalah ini kecil depan. Nah ini satu lagi ke sini. Oke paham ya teman-teman ya. Yang dua ini ada dua lagi, ini ada dua di sini, ini nyambungnya sama-sama ke sini ya, ke plus ini ya. Nah gitu, paham ya teman-teman ya. Tapi ini nggak usah digambar, nanti jadi bingung teman-teman. Nah oke, itu aja sih nih skemanya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya cara kerjanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya seperti saklar ya, sebenarnya seperti saklar begini nih. Nah gini nih, yang dua ini tek. Makanya teman-teman kalau buat nyoba bendix masih bagus enggak sih, nah caranya tinggal ini di chamber aja, dijadiin satu tek gitu. Kalau ceng nyala berarti ya yang masalah di bendixnya. Oke itu aja dari Kebumen Motor 1, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, subscribe jangan lupa. Nah, buat biar saya itu semangat lagi bikin yang baru-baru lagi. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.